Oke, jumpa lagi bersama gua Faisal Lakbar, di channel Akbar ID. Oke, pada video kali ini gua bakal share lagi kalian yaitu loading screen Free Fire Max versi 2.90.3. Tentu tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari jedak jeduk full beat di ya guys. Oke, di sini untuk kalian yang mau mendownload file loading screennya, silahkan silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire. Agar kalian cepat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Oke di sini untuk kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys. Oke di sini kita langsung saja ke dalam tutorial cara pasangan loading screen Free Fire Mac-nya. Oke di sini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara memasang loading screen Free Fire Mac versi 2.90.3. Nah ini adalah versi terbaru dari loading screen Free Fire Mac untuk saat ini. Dan untuk tema yang kita akan gunakan sebagai video di loading screennya yaitu tema dari Fosuna ya guys. Jadi untuk videonya yaitu jeda hidup full beat sesuai rekaman kalian yang di video sebelumnya. Oke di sini untuk kalian yang mau download file loading screennya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire. Agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Oke di sini untuk aplikasi yang dibutuhkan sebagai media pemeriksaan file dan juga perbedaan file kita menggunakan aplikasi Zarchiver Jadi di sini untuk kalian yang mau download aplikasinya silahkan kalian download saja di playstore secara gratis. Untuk ukuran dari aplikasi Zarchiver ini sekitar 4 sampai 10 MB. -an tidak terlalu besar untuk ukuran aplikasinya karena saja fungsinya lah cuma pengganti dari file manager. Oke di sini untuk kalian yang sudah mendownload semua bahan-bahannya silakan kalian buka yang pertama aplikasi ZR Saver. Oke silakan buka tampilan awal dari aplikasinya akan seperti ini. Di sini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi yaitu file loading screennya Nah biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download dalam folder ini biasanya masuknya karena kalian juga mendownloadnya melalui website Mediafire di Google Chrome dan di sini punya gua dari folder download ini sudah aku pindahkan ke dalam folder konten jadi untuk foldernya itu sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten Free Fire Mac ya guys jadi untuk punya kalian silahkan kalian cari aja di bagian folder download sudah pasti masuk ke bagian sini Oke di sini tentang file dari loading screennya yaitu loading screen free Veramec tema Fosuna dan untuk ukurannya sendiri dari file loading screennya yaitu 28 MB ya guys. Tuh ukurannya filenya lumayan besar karena untuk video yang dihasilkan lumayan HD dan juga durasinya lumayan panjang juga. Oke di sini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini, silakan untuk kalian yaitu harus melakukan pengekstrakan file terlebih dahulu. Nah untuk cara melakukan pengekstrakan file di sini sangat gampang sekali. Cukup kalian klik saja filenya satu kali, lalu kalian ekstrak di sini. Nah di sini disuruh masukkan password untuk passwordnya yaitu huruf besar semua full bit ya guys. Oke seperti ini untuk passwordnya silahkan kalian perhatikan. Dan setelah kalian berhasil memasukkan password, kalian klik OK di bagian tengah. Oke, passwordnya salah ya guys. Full bit, oke, okay. gak usah spasi, oke okay, tanpa spasi. Nah untuk passwordnya yaitu full bit tanpa spasi ya guys, huruf besar semua. Silahkan kalian perhatikan. Oke okay, di sini setelah kalian berhasil melakukan pengekstrakan file, ternyata ada folder tambahan di bagian folder, yaitu di bagian paling atas. Ini adalah folder hasil ekstrak, yaitu folder loading screen free mac tema Sunnah Oke okay, untuk folder hasil ekstrak silahkan kalian buka di bagian paling atas. Dan setelah kalian buka ternyata ada dua file Yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan Dan tuh yang kedua yaitu file info atau bisa disebut sebagai file pendukung untuk login Oke di sini gue contohkan tuh cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu Untuk file info silahkan kalian tekan lama seperti ini Lalu kalian salin Masuk ke bagian atas ke bagian loading screen yang ada garis hijaunya Lalu kalian ke memori perangkat setelah itu kalian masuk ke dalam folder Android Ke folder data Cari yang namanya comdds free fire mac Ke folder files Folder content chats Folder kumpul sorry Dan folder Android Oke untuk file info kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah kita centang lakukan semua file, klik ganti. Oke, di sini setelah kita berhasil memindahkan yang bagian file info, kita kembali ke file yang sudah kita download tadi. Ini dia. Kita akan pasangkan yang bagian file HD atau file loading screen-nya. Cara pasangnya sama aja, cukup kalian tekan lama seperti ini, lalu kalian salin. Masuk ke bagian atas lagi, ke memori perangkat, ke folder Android, ke folder data, cari yang namanya comdts Free Mac. Setelah itu kalian ke folder files, folder content chat, folder compulsory dan folder android ke game set bundle oke untuk file ada atau file loading screen nya kita taruh di bagian sini kita klik tombol warna hijau di, di pojok kanan bawah kita centang lakukan semua file klik ganti oke di sini setelah kita berhasil memindahkan yang bagian kedua file tersebut langsung saja kita buka game free fire nya untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys Oke di sini untuk game Free Fire Max nya sudah kita buka dan di sini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys. Oke di sini kita masih loading kita tunggu aja untuk loadingnya tidak begitu lama. Oke di sini loading sekarangnya ternyata sudah berhasil terpasang dan tampilannya seperti tadi ya guys. Oke ternyata untuk tutorial cara pasangnya sangat mudah dan gampang sekali. Oke mungkin segitu aja video kali ini semoga kalian suka dengan videonya jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pada tahu apa yang kalian tahu. Oke see you next video.